Jumpa lagi di Dunia Meong. Serengeti Cat atau Serengeti. Serengeti Cat adalah kucing ras campuran persilangan antara Bengal dan keturunan Oriental Shorthair. Kucing ini dikenal setia, energik, dan gesit. Serengeti dibiakan untuk menyerupai kucing liar serval versi domestik. Kucing ini super atletis dan membutuhkan banyak latihan dan waktu bermain setiap hari. Yang berarti Anda juga membutuhkan tempat tinggal yang besar dan setidaknya satu pohon kucing yang cukup besar. Meskipun kucing-kucing ini pada awalnya mungkin sedikit pemalu, begitu mereka terikat dengan manusia, mereka akan sangat setia. Awalnya dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Karen Sausman, seorang ahli biologi dan pemilik Kingsmark K3 yang mencoba membiakan kucing baru yang akan terlihat dan bertingkah laku seperti kucing liar serval yang tinggal di Afrika. Pengenalan Serengeti dimaksudkan untuk membantu menyadarkan masalah konservasi satwa liar. Serengeti secara resmi diakui oleh Asosiasi Kucing Internasional atau TIKA. Ketika meringkas kepribadian Serengeti, hal pertama yang diperhatikan kebanyakan orang adalah betapa aktif dan gesitnya kucing-kucing ini. Sesuai dengan keturunan spiritual kucing liar, Serengeti sangat atletis dan suka menghabiskan waktu memanjat pohon dan furnitur kucing, sering bertengger di puncak dan mengamati dunia di sekitar mereka berlalu. Tak perlu dikatakan bahwa Anda harus menyediakan lingkungan yang luas dan beragam yang sesuai untuk Serengeti untuk ditinggali. Dan berhati-hatilah, mereka suka melesat di sekitar rumah dengan kecepatan tinggi. Di luar sifat Serengeti yang bersemangat dan energik, mereka telah membuktikan diri sebagai jenis kucing yang penuh kasih sayang, membentuk ikatan yang sangat kuat dengan manusia yang tinggal bersamanya. Bahkan tidak jarang seorang Serengeti selalu mengikuti yang memeliharanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga infonya bermanfaat buat kalian. Ikuti terus Dunia Meong di video lainnya ya. Sampai jumpa.